Bismillah, assalamualaikum. Balik lagi sama Pilot Keriting, guys. Kita kali ini mau unboxing remote yang buat long range. Jadi remote IORS, tapi bukan yang multi protokol, maksudnya bukan yang gede ya. Jadi ini cocok buat kalian yang mau traveling terus pakai yang IORS. Oke, dan harganya yang paling murah. Ini adalah remote Beta FVP ya. Jadi remote ini kecil, long range, simple, enak dibawa kemana-mana, guys. Oke. Wah, kenapa ya gini ya, panas gini, guys. Oke. Ini Beta FVP 2.4 GB yang udah ILRS. Jadi built-in-nya dia ILRS. Nah, ini ILRS 2.4 GHz ya. Oke, feature-nya seperti ini ya. Ini bisa buat simulator juga. Jadi nggak usah pakai yang gede-gede. Mau latihan bisa pakai ini. Dibawa kemana-mana gampang. Dan udah bisa, baterainya udah ada di dalam ya. Tinggal ngecas. Jadi simple banget. Jadi baterai. Remote ini recommended banget. Oke, dalamnya ada apa aja kita lihat. Pasti di sini buat scanning knowledge base-nya. Terus ini Instagram, Twitter, Instagram, Facebook sama YouTube. Beta FVP. Udah. Cuman gini aja isinya. Kita coba lihat dan pause kalau mau dibaca lebih lama ya. Nah, di sini tombol-tombolnya. Gimana apa fungsinya, terus indikasinya apa aja. Oke, nah ini buat charging, binding, terus ini buat yang ILRS, nggak support ya, jadi ini cuman buat yang Eversky. Tipenya jadi banyak ya, Beta FVP ya, ada ILRS, ada Flysky, ada Eversky, ada Bayang, ada banyak ya. Ini buat joystick, ini buat kalibrasi. Oke, ini konfigurasinya. Download di GitHub. Oke, sebelah sini udah Cina, tulisan Cina. Kita lihat langsung remote-nya. Oh iya, ini kepanasan, guys. Nggak tahu nih kenapa nih. Untung nggak kena ke remote-nya ya. Oke, kita lihat aja nih, mulus banget, guys. Stick-nya itu enak banget. Tombol on off. Oke, ini throttle. Sebelah kiri biasa. Switch A, switch B. C sama D, ini dua posisi, yang ini tiga posisi ya, yang B sama yang C. Oke, terus baterainya dia harusnya sih udah ada di dalamnya gitu, jadi nggak perlu lagi baterai tambahan, kita tinggal ngecas. Oke, sip, jadi simple banget, kok kita mau main long range nggak usah pakai remote yang gede banget, guys. Jadi cukup segini, udah bisa simulator, bawa PC kemana aja, latihan, terus buat main-main enak banget lah pokoknya. Oke, segini aja unboxingnya. Untuk video setting segala macam mungkin terpisah di video yang lain ya, guys ya. Oke, thank you.